Sederalon masyarakat dari 12 desa di Kecamatan KW16 dan Pantai Ciremen Aceh Barat akhirnya memperbaiki sendiri jembatan roboh di Ule Rakit, Sawang Tebe. Perbaikan abutmen jembatan dilakukan secara darurat dan swadaya dengan mendatangkan sebuah alat berat serta material dari batang kelapa. Perbaikan dilakukan agar masyarakat tetap bisa mengakses keluar desa dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Warga menolak rencana Pemkab memindah pembangunan jembatan baru pada lokasi lain. Itu akan dipindahkan, maka dari itu kami tidak akan bersedia dan kami akan sampai selamanya ini untuk mempertahankan. Karena ini adalah kebutuhan, bukan ada unsur politik, karena ini adalah kebutuhan masyarakat. Maka dari itu kami semua ini, masyarakat yang 12 kampung bersedia bergotong royong termasuk pada hari ini. Kita lihat sama-sama ini hari ini tidak ada perintah. Mereka itu adalah sukarela membangun. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.